orang pun jangan sampai lolos. Baik, juragan. Lihat. Lu berdua lewat sana. Baik, Bang. Ayo. Ya, ya. Kita ke sana. Baik, lu mau ngilang-ngilang depan gue? Hah? Rasain lu. Gua udah punya jimat buat bunuh lu. Lu takkan lolos lagi. Eh, Soka. Dulu lu pencunangin gua di depan juragan Wirya. Lu jadi mandornya. Lu berhasil menjaga gilingan padinya. Hah? Ingat, Kaslan. Gua punya hak dan kewajiban untuk membela kepentingan rakyat yang lu tindas selama ini. Manusia gak tahu diri. Serakah. Kalau lu mau merebut penggilingan itu, langkahi dulu mayat gua. Gimana, Bang? Ternyata dia cantik juga. Santi, bangun Santi. Ada apa, Mak? Ada penjahat. Santi, aku sembunyi di sana ya. Ayo, ayo cepat. Mak! Somat, bangun Somat. Bangun, ya. Ada penjahat ya. Tuh. Ya. Aku sembunyi, ayo. Bunuh dia. Baik, juragan. Lu mesti mati di tangan gua. Tamat riwayatmu, Soka. Terkutuk, Lukaslan.
Somat. Santi. Mampus. Bajingan. Lo kagak mama gue. Tapi malam ini. Biar rasa. Bangsa. Lu harus mati. Mampus lo. Lo nyusul si Soka. Kemana tuh anak? Bangsat! Jabra! Saya juragan. Sini! Iya, iya. Aduh, ampun. Lu mau tanam bibit penyakit buat gue? Ngerti gak lu? Aduh. Somat! Babisrun. Kenapa lu? Orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Man. Astaghfirullahaladzim. Bapak siapa? Ini Guru Madi yang ngobatin elu. Saya di mana? Ini di rumah Guru Madi, Mak. Wa Bisrun. Wa Guru. Terima kasih. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah karena Allah yang telah menyelamatkan engkau, anakku. Sekarang kamu istirahat. Nah, tidur ya. Bang Bisrun, biar saja Somat tinggal dengan saya. Sebaiknya abang pulang saja. Tolong, jangan ceritakan pada siapa-siapa kalau Somat ada di sini. Saya berjanji. Syukurlah, dia sudah tenang. Insya Allah, besok pagi juga dia akan sehat walafiat. Terima kasih. Ya. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah sehat, kan? Wah, senang melihat hatimu yang besar. Biarpun tanganmu cuma tinggal satu. Tapi kamu harus menjadi orang yang berguna, ya? Iya, Pak. Besok gua akan ajarkan ilmu silat. Ya? Terima kasih, Pak.
Saya temuin kereta juragan kecebur ke dalam sungai, Neng. Saya berusaha mencari, tapi tidak dapat. Hanya ini yang saya dapetin, Neng. Harap diterima. Saya tidak percaya. Saya akan cari sendiri. Ngerti, Pak. Mungkin semua ini sudah takdir. Tawakallah. Saya pasrah, Wak. Siapa yang tidak mau turut aturan gue? Habisin aja. Beres, Bang. Semua yang Abang perintahkan akan Ayah laksanakan. Celaka, celaka juragan. Baru aja kita dikerjain orang. Ngomong benar, Kunyuk. Iya, saya Kunyuk. Maksud Ayah, Bang, ada orang baru mainannya hebat, juragan. Bangsat. Jaluk, coba lu periksa. Baik, Bang. Saya semua kambingnya. Jangan bawa, Bang, kambing saya. Diam. Nanti anak saya makan apa? Jangan. Serah lu makan apa? Ini benar. Ayo bawa. Ini bawa ke tolong, Bang. Siapa lu? Bangsat! Siapa lu? Saya cuma orang kampung, Bang. Lu mau mati? Ngalangin urusan gue? Jangan dibawa kambing saya. Jawab! Saya ingin Abang bertindak adil dan jujur terhadap sesama manusia. Bangsat! Jangan! Gua bunuh lu! Lari, Ci! Cepat! Gua sampai bunuh lu! Siapa lagi yang ngerjain lu pada? Orang yang kemarin juga juragan, mainannya betul-betul hebat. Lu aja yang goblok. Pokoknya gua kagak mau tahu. Lu harus bisa atasin. Sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa Bisrun. Ada apa, Wa? Saya bawain pisang. Aduh, Wa Bisrun, tahu saja pisang kesukaan saya. Makanya biar sudah sore saya bawain juga, Neng. Wah, bisa merepotkan saja. Kalau buat Neng Murti sih. Ada apaan, Pok? Ini Wak Bisrun bawain pisang buat kita. Ayo bawain ke dalam. Iya, Pok. Biar saya saja yang bawa. Biar, Wak. Saya masih kuat. Bangsat. Enak aja dia minta tempo. Kapan lagi dia mau lunasi utang-utangnya? Ayah udah kasih peringatan, juragan. Kagak bisa. Si Sardi harus diurus yang benar. Pandor, apa yang ada di rumah Sardi? Beslah. Hah? Jangan khawatir, Bang. Biar saya yang beresin. Benar, juragan. Bang Jaluk gak pernah gagal. Bagus. Cepat tuh beresin. Baik, Bang. Baik, juragan. Lu mau lunasin hutang lu? Budek lu. Ntar gue bikin rata pohon pisang lu. Baru nyaho lu. Jangan, Bang. Kalau dibikin rata, saya makan apa, Bang? Makanya lu lunasi hutang lu. Jawab. Kapan lu mau lunasin hutang lu? Bapak semua pohon pisang ini. Jangan. Lu mau bayar gak? Iya.
Ayo kita bantu. Siapa ini? Bangsat. Siapa lu? Hei, saya Pak. Gak tahu diri. Ntar gua buntungin tangan lo yang satu lagi. Kalau abang bisa. Bisrun, Somat, ya, saya Wak. Somat, nah, ini rumah Wak. Anggaplah rumah sendiri. Iya, Pak. Kapan lu punya duit? Hah? Lebaran kambing? Saya minta tempo, Pak. Gak bisa! Kalau lu gak bisa lunasin hutang lu, semua barang-barang lu, gua besla, tahu? Tolong, Bang. Dua hari lagi, pasti ayah lunasin. Bangsat! Awas, Bang! Mandir bajingan. Jangan coba-coba memeras rakyat. Siapa lo? Kalian tidak pantas tahu namaku. Serang. Maju. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Bapak tidak apa-apa, kan? Cuma barang pusaka warisan keluarga saya dibawa lari penjahat. Pusaka apa, Pak? Perhiasan almarhumah istri saya. Baik. Saya berjanji mengembalikan barang itu kepada Bapak. Barang pusaka milik Sardi, Juragan. Boleh juga nih barang. Saya rasa cukup pantas buat Mpok Ningsih, bini Juragan. Hus. Aman, Juragan. Yang gini jangan sampai bini gua tahu. Ngerti gak lo? Jangan khawatir, Juragan. Beres. Bagaimana dengan si Murni? Apa lu udah beresin?
Tenang, Juragan. Semuanya ayah udah atur. Pokoknya gua gagal mau tahu kalau sampai urusan ini gagal. Saya tidak mau jual. Kenapa tidak cari penggilingan orang lain saja? Oh. Neng Murni kalau marah kelihatannya. Bang, udah kerjain aja. Tambah cantik aja. Lancang sekali kamu ya. Jangan ikut campur lo. Lu jual gue beli. Biadab. Bangsat. Baru kali ini gue diajak perempuan. Lu mesti gue hajar, eh? Kecebong. Hei, mana lo? Aduh. Tenang. Terima kasih, Bang. Heh, anjing buntung. Bangsat, lu mau mampus ya? Maaf, Bang. Kelakuan abang lebih kotor daripada kotoran anjing. Rasain lo, lu yang cebong. Awas, Bang. Bangsat, gua kepengen tahu siapa nama lu. Kelakuan yang baik lebih berharga dari nama seseorang. Lain kali abang bisa tahu nama saya. Ayo, Jainan. Cepat. Iya, Bang. Wah, abang benar-benar hebat. Ayah belum pernah nemuin orang sehebat abang. Iya kan, Neng? Iya. Abang terlalu memuji. Semua itu atas izin Allah. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Oh iya, Bang. Kenalin, nama ayah Mehmet. Somad. Ini Neng Murni, anaknya Juragan Wirya. Terima kasih, Bang. Abang telah menolong kami. Sama-sama. Maaf, saya masih ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan, Pri. Asli aja, Bapak. Pri, Sapri, jangan. Kenapa, Pak? Neng, tolong. Tolong anak saya, Neng. Dia nekat mau ke rumah Juragan Kaslan. Biar saya susul Bang Sapri. Bapak istirahat dulu ya. Mana Neng Murni? Neng Murni belum pulang. Hilang sama dia? Iya. 3 hari lagi saya akan datang. Baik, Tuan. Siapa lu? Bangsat lu, Kaslan. Penindas rakyat. Saya Sapri. Oh, aneh Sarni. Saya mau ambil pusaka orang tua saya kembali. Lu mau minta kalung lu? Sini lu. Hei, kunyuk. Harga nyawa lu lebih murah dari kalung ini. Perempuan gila!
Siapa lu? Ngapain lu, ha? Lasin lu. Modal. Ya. Mandor penjilat perampok. Eh, kunyuk. Lu nganter nyawek sini. Heh, diam lu, penindas rakyat. Bangsat. Kurang ajar. Mau mampus lu. Seret dia ke pohon. Baik, Bang. Baik, Mandor. Lu mau ngambil pusaka orang tua lo? Heh? Bangsat! Siapa lu perempuan? Anjing-anjing pemeras rakyat. Kalian membunuh seenaknya. Ayo maju. Dasar kuntilanak. Tangkap dia! Bagaimana? Mereka tetap memaksa saya, Wah. Supaya penggilingan itu saya jual. Eh iya, Wak. Murti tadi kemari. Iya. Tadi memang mampir kemari. Tapi sudah pergi ke sawah. Iya, Wak. Pak. Silakan, Nek. Terima kasih, Wak. Nek. Iya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, ada Neng Murni. Aduh, Neng, terima kasih. Kemarin saya sudah terima kiriman berasnya. Sama-sama, Wak. Hari ini, Bang, giliran saya dikirimin beras baru sama Neng Murni. Wah, bisa saja. Perbuatan Neng Murni ini mengingatkan saya pada almarhum Juragan Wirya. Sama betul baiknya. Wak, saya jadi malu. Oh, iya. Bang Dul, yeah. Ini pisang yang saya janjikan kemarin. Ya, terima kasih. Amat, kau antar ke sana. Iya, saya. Silakan duduk, Bang. Oh, iya. Terima kasih. Makasih, Bang. Ya. Mat, sini. Iya, Wak. Neng Murni. Iya, Wak. Ini Somat yang tinggal sama saya. Mat. Ini Neng Murni yang punya penggilingan padi. Saya sudah kenal, Wak. Hah? Oh. Malah Bang Somat yang telah menyelamatkan diri saya. Neng Murni terlalu memuji. Itu sudah kewajiban saya sebagai manusia. Waduh, Bang Bisrun, kita mah sudah ketinggalan. Iya. Terima kasih, Bang Somat. Wak. Saya mau permisi dulu. Sekalian mau ke penggilingan. Buru-buru, Neng. Permisi, Wak. Terima kasih. Baik-baik, Neng, ya. Mari, Bang Soma. Bilang sama Juragan Kaslan. Saya tidak akan pernah menjual penggilingan padi ini. Mengerti? Lebih baik jual aja. Ingat, Neng. Risikonya berat menghadapi Juragan Aye. Saya tidak takut.
sekarang. Silakan keluar. Baik, kalau begitu. Ayo. Dasar perempuan kepala batu. Maaf. Mau apa mereka tadi? Mereka memaksa saya menjual penggilingan ini. Jangan khawatir. Neng Murni kan tidak sendirian. Terima kasih, Bang. Saya tidak mau merepotkan Abang. Buat Neng Murni, apapun yang terjadi, Abang ikhlas. Hah? Si Buntung? Ngapain si Buntung ke penggilingan? Mau ngebelain si Murni? Mungkin juga, Juragan. Pokoknya begini, Mandor. Dalam satu minggu ini, penggilingan itu harus di tangan gue. Hah? Kalau si Buntung campur tangan lagi, lu beresin aja. Hah, Juragan? Permisi. Iya, Bang. Ingat, Bang, penggilingan padi itu boleh Abang miliki. Tapi awas, jangan Abang main gila sama si Murni. Oh, percaya, Deningsi. Di hati Abang cuma ada satu perempuan. Siapa, Bang? Siapa lagi kalau bukan lu orangnya? Abang? Iya, kan? Bang Rustam, apapun yang terjadi, tetap saya tidak akan jual. Cuma saya minta Mang Rustam dan Mang Jaja ikut juga mempertahankan perusahaan ini. Pokoknya jangan khawatir, Neng. Kalau sampai terjadi apa-apa di sini, saya yang akan hadapin. Eh, huh? Kagak bisa. Saya dulu yang lawan. Ya nggak, Pak? Sekarang Mang Rustam dan Mang Jaja, silahkan meneruskan lagi pekerjaannya. Baik, Neng. Permisi, Neng. Pak, saya mau ke sawah dulu ya, Murti. Jangan lama-lama. Yeah. Sebentar lagi Mpok mau pulang. Gua udah bilang tanah ini jangan digarap. Kenapa lu garap juga, ha? Abis, ayah mau makan apa, Bang? Terserah. Padi ayah banyak yang kopong. Ini juga baru mau coba tanam singkong, Bang. Sial. Jangan banyak bacot, lu. Eh. Habisin aja, Bang. Hah? Ayo. Iya. Modern rasain. Ampun, mampus Bang. Terima kasih, Bang. Gua kagak percaya. Masa lu orang kalah dengan orang yang tangannya buntung? Hah? Eh, Jaluk. Ya. Coba lu cari tahu siapa itu si buntung. Beres, Bang.
Juragan. Ayah rasa orangnya dia juga, Juragan. Yang sengaja membuat malu nama Juragan. Bangsat. Ingat, Mandor. Rencana gua jangan sampai gagal. Gua kasih tempo lu 2 hari lagi. Jangan khawatir, Juragan. Rencana itu gak bakalan gagal. Murti, empuk kan sudah bilang. Kamu jangan suka cari ribut sama orang-orangnya Mandor Badrul. Habis, penunggu sawah kita dipukulin, Pak. Masa saya medium aja sih? Untung ada Bang Somat yang nolongin. Kalau enggak, ya saya bisa celaka, Pak. Ya sudah, kamu ke sana. Ganti baju dulu ya. Iya, Pak. Bang Somat, permisi dulu ya. Kamu jangan begitu dong sama tamu. Ampun, boleh gitu. Ya sudah. Abis diketuan mulu. Aduh, saya jadi malu. Enggak apa-apa. Maaf, Bang Somat. Sifat adik saya memang keras dan manja. Lebih-lebih setelah ayah kami meninggal. Kalau abang boleh tanya, apa Neng Murni yakin bahwa ayah Neng Murni meninggal karena kecelakaan? Maksud abang? Terus terang, abang kurang yakin dengan kabar burung yang selama ini beredar di kampung ini. Apalagi melihat kegiatan Mandor Badrul belakangan ini. Sangat mencurigakan. Abang rasa semuanya ini ada hubungannya dengan Juragan Kaslan. Hati Murni juga berkata begitu. Tapi Murni rasa kita belum mempunyai bukti-bukti yang kuat, Bang. Jangan kau khawatir. Tuhan senantiasa akan menunjukkan jalan kebenaran bagi umat yang bertakwa. Terima kasih, Bang. Abang telah membangkitkan kembali kepercayaan diri dalam hati saya. Bukan abang, tapi Tuhanlah yang telah menuntun kita. Baiklah, kita cari bersama bukti-bukti itu. Di sinilah 40 hari yang lalu ayah saya meninggal. Akibat terperosok ke dalam jurang. Waktu itu, ayah Neng Murni baru pulang dari penggilingan padi. Iya, dari arah sana menuju kemari. Aneh. Kenapa, Bang? Enggak. Kalau dokarnya datang dari arah sana, tidak mungkin terperosoknya di sini. Sesuatu yang sangat mustahil. Pasti ada yang tidak beres. Apakah kuda penarik dokar itu ikut tewas? Tidak, Bang. Saya baru ingat, menurut laporan dari orang saya, kuda itu pernah kelihatan di rumah gundiknya, Juragan Kaslan. Tafsiran abang semakin jelas. Pasti ayah Neng Murni dicelakakan oleh seseorang. Setahu saya, ayah tidak pernah punya musuh. Ya. Coba kita periksa di bawah sana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Murni. Wak Naim? Iya. Saya, Neng. Wak. Neng, orang tua Neng mati bukan karena kecelakaan, tapi... Tapi apa? Wak Naim, ini Somat. Anaknya Mandor Soka. Tolong ceritakan saja, Wak. Nggak usah takut. Waktu sore itu, saya baru pulang dengan Juragan Wirya dari penggilingan. Kami dicegat... Oi, Jena. Jangan sampai dia lolos. Iya, Bang. Beres, Bang. Jaga. Sampai lagi nih. Awas, Juragan. Hei, Jena. Tunggu dulu. Lo turun cepat.
Mau apa kalian nyetopin gue, ha? Lo tahu? Kalau lo gak mau jual itu penggilingan, sekarang juga gue beli nyawa lo, tahu? Lo tahu? Kepentingan rakyat lebih berharga daripada nyawa gue. Hah? Kurang ajar. Bang, bunuh saja dia. Lo kerjain. Masih lo ya? Jangan. Naim, lari lo. Toing, kejar dia dulu. Baik, Bang. Bangkot, jangan lo. Baik, mana lo? Berhenti. Baik. Mana dia? Hah? Lu mau apain gue? Jangan banyak bacot lo. Mampus lo. Sial, dia nyabur ke kali. Bangsat. Gimana, Jainan? Beres, Bang. Bagus. Sini lu. Iya, Bang. Ayo cepat. Mau diapain nih, Bang? Mau diceburin ke kali. Maksudnya? Iya, disangke. Dia mati kecebur ke kali. Oh. Tahu enggak lu? Saya tahu. Iya, saya bego. Ayo cepat dorong. Iya. Ayo. Ayo cepat. Iya, cepat. Jadi orang tua Neng mati dibunuh oleh anak buahnya juragan. Saudara yang membunuh penjahat itu. Iya, kenapa? Abang keberatan. Wah Naim. Siapa dia, Bang? Dia yang membantu kita tadi. Maaf. Saya masih ada urusan. Aneh. Mungkin ada yang dirahasiakan. Bang Somad, ayo kita urus jenazahnya Wanaim. Sudah pasti. Murni masih keras kepala. Ah, kita beresin aja sekarang, Bang. Ah, jangan buru-buru. Ganggu saja terus. Sampai mereka ketakutan. Betul itu, Mandor. Padul. Ya, Mandor. Tuaknya dua kendi bawa sini. Ya, ya. Iya, cepat. Ya. Baik, Pak Mandor. Ayo, cepat. Ini, bawakan sana. Baik, Pak. Silakan, Bang. Ternyata kau cantik juga. Sudah ada yang punya? Ah, mau tahu aja. Juga kalau diajak nonton ronggeng. Mangga, Bang? Boleh juga tuh. Ah, enggak tahan deh. Cantik juga dia. Iya, tuaknya, Bang.
Mangga Bang Mandor, silakan. Padul, saya Bang Mandor, anaknya. Ponakan saya, cakep. Ya. Mangga, mangga, mangga. Bang Somat, jangan lupa ya sama janjinya. Janji? Tidak mampir dulu, Bang? Lain kali. Terima kasih. Permisi, Neng. Murti, kamu janji apa sih? Oh, gue mau tahu aja. Astagfirullahalazim. Bi Surti! Bi, kenapa, Bi? Kenapa, Bi? Saya disiksa penjahat. Mereka tuh siapa? Gak tahu, Neng. Mereka mukanya ditutup topeng. Bangsat! Pasti anak buahnya si Badrul. Biar saya cari bom. Murti! Murti! Beres ya, Bang. Pokoknya, Aye yang jaga itu pintu gerbang. Tunggu sebentar, Bang. Hah? Abang sendiri mau jaga di sebelah mana? Ah, mau tahu urusan orang tua saja. Sana. Sudah malam. Kok belum tidur, Neh? Tanggung sedikit lagi. Bi. Perasaan saya malam ini tidak enak. Kenapa ya? Jangan banyak pikiran, Neng. Nanti Neng sakit. Murti mana? Sudah tidur. Semua ini, Jak. Gak tahu, Neng. Mereka berlima. Iya. Memet sudah kasih tahu. Tapi siapa mereka? Coba dong kamu bilang, Jak. Coba. Siapa, Jak? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Somat. Kamu harus hati-hati. Mandor Badrul berniat jahat terhadap Neng Murni. Ya, saya mengerti, Wak Dul. Bang Somat, Pak Bisrun, cobain dulu deh minumannya. Terima kasih, ya. Ini, Wak. Bilang terus terang, Pok. Siapa sebenarnya yang bunuh Bapak?
Baiklah. Empok akan ceritakan. Tapi Empok berharap, setelah kamu mendengar semua ceritanya, kamu tidak boleh gegabah. Mau kan? Iya. Bapak mati bukan karena kecelakaan. Tetapi bapak mati karena dibunuh oleh Badru dan anak buahnya. Diajak! Ingat, Murti. Allah Maha Berkuasa dan Maha Adil. Allah tidak akan pernah membiarkan kebatilan berkuasa di atas kebenaran. Terima kasih, Mangga, Mangga, Mangga. Mari, Bang. Neng Murti, duduk, Neng. Iya, Pak. Neng Murti, gua dengar kemarin ada kejadian di Penggilingan. Iya, Wak. Saya tahu. Semuanya pasti perbuatan si Kasan. Neng Murti, hati-hati. Mereka kan orangnya jahat. Betul, Neng. Tenang aja, Dipok. Saya gak takut. Baru di... Wak, saya ngambil pesanan Wak di warung ya. Mau pesan apa, Neng? Tuak satu kendi. Yang benar atuh, Neng. Apa wanita tidak boleh meminum tuak, Pak? Maksud Bapak, bagaimana ya? Tuak. Ya, bolehlah. Cepat ya, Pak. Baik. Ya, saya sediakan. Terima kasih, Pak. Mangga, Mangga, Neng. Kita mundur. Hei, keluar. Cepat. Aduh. Bentar aja. Bentar. Ayo sana. Halo, Dul. Hei, Dula. Bawa semua tuak-tuak yang kamu punya kemari. Ya, cepat. Oh, semua. Cepat. Bangsat. Gua mampusin lu. Saya duluan, Pak. Ayo, ya. Cepat. Ayo cepat mari. Aduh. Kenapa saya duluan, Pak? Ya ini, Neng. Hei, perempuan siluman. Kuntilanak gentayangan. Lu jangan ikut campur urusan gue. Bajingan! Tahan dia di Kaslan! Lu yang bunuh bapak gue! Monyet kecil. Akhirnya lu tahu juga. Diam lu anjing! Datang lu! Bangsat lu semua! Hajar ini anak kecil. Lu harus mati sekarang! Bajingan! Hajar dia. Ke belakang, Wak. Neng, nyengkir tuh. Hajar ini anak. Maju lo semua. Maju. Yeah!
Kurang ajar. Bangsa tu. Bukan sifat seorang satria. Ampun. Saudari terlalu kejam. Mestinya tidak perlu ada yang terbunuh. Kematian terlalu murah harganya untuk manusia-manusia binatang seperti ini. Mereka telah membunuh orang tua saya secara biadab. Siapa saudari sebenarnya sehingga selalu melibatkan diri? Nama saya tidak akan berarti sebelum anjing kasan saya bunuh. Bang Somad, ya. Jangan urusin dia. Kita beresin warung Pak Dul dulu. Oh ya, biar abang yang ganti kerugiannya. Soal anak buah lu ada yang mati, itu urusan lu. Yang penting, penggilingan padi itu harus jadi milik gue. Nah, soal si Murni, pindah-pindah lu gak kalinya? Tidak. Kurang ajar, perumpah tidak tahu diri. Kalian pembunuh orang tua saya. Dihadap. Mau apa sekarang kalian? Bagaimana, Mandor? Tangkap. Jangan, jangan. Itu dia, kejar, ya. Tangkap. Murti, Bi, bangun Bi. Neng Murti, Neng Murni mau ditangkap Mandor Badru. Cepat, Bi, cepat. Bi, bangun Bi. Bi, kenapa Bi? Bajingan. Sebaiknya Neng Murni menyerah aja. Ayah gak bakal apa-apain Neng Murni. Ayah bakal dapat taruhan besar dari Juragan Kaslan. Mama Nur, yakin bakalan taruhannya pasti menang. Lu lagi bangsat. Bunuh dia. Bangsat. Neng Murni, Bang Somad. Ya.
Menyerah lo. Licik. Kalau enggak gue bunuh perempuan. Bangsat. Hai, Tuan. Tuan. Lepaskan. Bang Somad. Neng Murni boleh lihat si buntu ini buat yang penghabisan kalinya. Pembunuh. Besok dia sudah tidak ada lagi. Manusia keji. Manusia jahat kamu. Murni. Tawakallah. Hanya Tuhan yang berkuasa menetapkan takdir pada umatnya. Bangsat. Udah mau mati masih kebacot lo. Hidup lu di tangan gue. Tahu enggak lo? Seksa dia. Tahan mandor. Bagus. Lu anak si Soka. Bang Somad. Abang masih hidup. Gua nyesel dulu kagak mampu si lu segala dengan bapak lu. Lu mau bahas dendam sama gue? Lu lihat ntar. Gua kerjain pacar lu. Bagus mantul. Sebentar gua kasih hadiah lu. Itu kan pacar lu. Gua kagak akan bunuh dia. Asal lu mau menandatangani surat penjualan penggilingan padi itu. Ayo jawab dong saya. Lu mau bikin kesel gue? Cepat! Bajingan! Lu mau pilih cara gue? Mandor! Iya, Juragan. Sikap dia! Bangsat, aku mesti pecahin kepalanya. Bagus. Lu harus ngerasain siksaan gua yang kedua. Gawat, Wak. Mpok Murni sama Bang Somad ditangkap sama si Badrul. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, kita ke Guru Madi. Ayo. Iya, Wak. Tidak. Saya lebih baik mati daripada harus menjual harta milik rakyat dan harga diri saya. Murni. Gua kagak mau memaksa lo, tapi kesabaran ada batasnya. Jangan salin gue. Kalau sampai tubuh lo yang montok ini, gue gagahi. Biadab, manusia iblis. Eh, Murni, besok lo bakal jadi bini gue. Bagus. Sekarang bikin asap supaya semut rang-rang di atas pohon itu jatuh menggigit bocah kepala batu ini. Sekarang bahagian saya. Ayo kumpulkan sampah. Lebih baik kue tekan itu surat. Iya, iya, iya. Daripada tersiksa terus. Datuk Hitam, itu dia orangnya. Rupanya bocah kuntil anak ini yang bikin repot Juragan Kaslan, ya.
Bagus, bagus. Mari coba main-main dengan saya. Eh, kuntilanak cili. Sini. Datuk Hitam. Ada apa, Datuk Hitam? Itu nona manis buat saya. Oh, silakan ambil. Mari, nona. Bang Somad, saya Santi, adik abang. Santi, kamu masih hidup? Bajingan, tua bangka gak tahu diri. Saya bunuh kamu. Eh, nona jangan marah. Maju kena, mundur kena aja. Iya. Santi, jangan ada tenaga. Mereka ahli sihir. Nona manis, kau baru tahu. Wak Guru. Assalamualaikum. Bang Somad. Bang. Bang Somad. Bang. Guru Madi. Bajingan. Pembunuh kau. Murti, jangan. Rupanya Datuk Merah dan Datuk Hitam telah dipengaruhi oleh Juragan Kaslan. Datuk Merah, rupanya Guru Madi mau mengukur ilmu dengan kita. Jangan salah paham. Kenapa? Maaf. Kedua Datuk harap tahu dia adalah murid saya. Datuk Hitam? Apa Datuk Merah? Rupanya kita ditipu oleh Kaslan. Maju kena, mundur kena. Kenapa abang masih menyekap si Murni di kamar belakang? Dia masih kita perlukan, Ningsi. Perlu buat apa? Buat bini muda abang? Bukan. Kita masih memerlukan tanda tangan Murni. Supaya penggilingan padi itu sah milik kita. Bohong. Mana kunci kamarnya? Biar saya yang pegang. Ada sama si Badrul. Abang gak pegang. Ingat. Begitu saya tantang orang-orang itu dari depan. Cepat Neng Murti masuk dari arah belakang. Untuk membebaskan orang-orang kita. Iya, baik bang. Hati-hati ya. Hei! Orang-orang murtad, sebelum terlambat, lebih baik kalian bertobat. Bangsat. Lu lagi yang muncul. Hajar dia. Yeah.
Mari kita bantu. Betul-betul mau melepaskan Neng Murni. Lepaskan. Baik, Manol. Ayo, John. Ayo. Berhenti dulu. Lu, Bei, duluan. Gua masih ada perlu. Baik, Manol. Lu BE? Hah? BE? Apa-apaan lu? Diam lu. Bego lu. Ikut campur aja lu. Daripada dia yang dapat taruhan, mendingan kita berdua. Ayo jalan duluan. Ayo. Neng, Neng Murni. Murni. Murni, abang datang sayang. Abang rindu Murni. Oh Murni. Dasar laki-laki hidung pirang! Kamu mancing ya? Kamu mancing bangsat! Kamu yang bangsat! Gua bunuh lu! Bangsat! Mampus lu! Huh?
berhenti dulu, gue capek. Awas, jangan lari lo ya. Pepe, gue mau kencing dulu. Iya dah. Teng, cepatan dong, lama amat sih. Iya, ntar dulu. Hei, Bey, jangan lupa diri lo. Dia kan bakal julukan kasan. Bangsat lo. Lo mengatur gue. Hei, jangan lari. Jangan lari lo. Hei, manusia-manusia binatang, kalian harus mati. Bangsat, lo lagi. Mpok gak apa-apa? Gak apa-apa. Terima kasih atas pertolongan saudari. Saudari yang di tepi sungai itu kan? Iya, saya adiknya Bang Somad. Bang Somad, kita harus cari dia sekarang. Yuk. Bangsat, masih hidup aja loh. Kalian harusnya menyadari hidup mati seseorang ada di tangan Tuhan. Eh, bajingan, mana pok gue? Cari di hutan sono, ha? Datang lo, bangsat. Murti. Bang Somad. Iya, saya sudah kenal, Po. Bagus. Hari ini semua keturunan Wirya dan Soka sengaja ngantarkan nyawa sama gue. Bangsat. Lo yang mampus, Murti. Jangan. Sudah. Aduh. Ya.
Tua kami. Nih, gua bayar. Bang Soma, astagfirullahaladzim. Bajingan, rupanya kamu yang mencuri stanggi pencabut nyawa itu. Lu, siapa lu? Dari mana lu tahu? Mau tahu siapa saya? Nih. Ada hubungan apa lu dengan Nyai Selendang Petir? Hah? Dia guru saya. Dia mengutus saya untuk menumpas kamu. Lu mau coba ilmu gua ya? Dia sangat licik. Jangan khawatir, Bang. Dia harus mati di tangan kita. Bang, dia akan menyerang kita dengan ilmu golok iblis. Bacakan ayat suci. Cantik. Mas Omar.